Kita beralih ke informasi tapal kuda, pemirsa. Penantian warga desa Kalibuldu, Kecamatan Kratsan, Kabupaten Probolinggo selama 17 tahun agar terbebas dari banjirop atau pasang air laut akhirnya terobati. Setelah pada Senin sore, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indah Parawansa meresmikan tanggul penahan rop yang terbentang di bibir pantai. Menghabiskan anggaran 4 miliar, akhirnya tanggul penahan banjir rob di Kampung Nelayan Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo akhirnya selesai dikerjakan. Tanggul penahan rob sepanjang 560 meter dengan tinggi lebih dari 5 meter ini dilengkapi 3 pintu air. Jika air pasang laut datang, maka pintu air tersebut bisa mengatur keluar masuknya air saat rob mulai menerjang perkampungan. Seperti diketahui, banjir rob ini selalu menerjang perkampungan warga selama bertahun-tahun setelah tanggul penahan rob lama dibiarkan hancur. Penantian warga selama 17 tahun ada campur tangan pemerintah akhirnya terjawab setelah Gubernur Jawa Timur pada Senin sore meresmikan tanggul penahan rob. Dengan sudah adanya tanggul ini, setidaknya ribuan warga yang tidak lagi merasakan air laut masuk ke dalam rumahnya. Pada dasarnya biasa kalau saya datang ke satu tempat, kemudian ada sesuatu yang memang urgent dan harus dicari solusinya, biasanya saya maksimalkan untuk menindaklanjuti. Beberapa jembatan, kemudian rumah tinggal layak huni, kemudian ini rumah pintu, kemudian ada yang lebih besar dari ini, Kuro. Insya Allah pertengahan Januari juga sudah selesai. Jadi beberapa PR-PR infrastruktur ya memang harus ada kejelian dan ketelitian ya, keuletan juga untuk saling mengkonfirmasi, mengkoordinasikan. Tidak semua termonitor oleh kami yang ada di provinsi. Selain meresmikan tanggul, Gubernur Jawa Timur juga memberikan bantuan uang tunai dan paket sembako ke warga desa Kalibuntu. Dari Probolinggo, Farid Pahlevi melaporkan.